final Portugal tidak diperkuat Cristiano Ronaldo saat melawan Swiss di matchday keempat grup A2 UEFA Nations League 2022. Menurut pemaparan sang pelatih Fernando Santos, Ronaldo diistirahatkan di laga Swiss versus Portugal lantaran ia ingin memberikan pemain lain waktu bermain lebih. Portugal kembali berhadapan dengan Swiss pada lanjutan UEFA Nations League di Stadion Geneva Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Tanpa Cristiano Ronaldo, timnas Portugal harus mengakui kekalahannya dari Swiss dengan skor 1-0. Lantas, apa yang membuat Cristiano Ronaldo absen di laga melawan Swiss? Santos mengonfirmasi bahwa dirinya tidak membawa Ronaldo karena ingin memberikan pemain lain waktu bermain lebih. Kabar baiknya, pria berpaspor Portugal itu memastikan bahwa Ronaldo dalam keadaan baik-baik saja dan tidak cedera. Tidak ada masalah fisik, itu hanya manajemen normal. Tidak masuk akal membawa 26 pemain sementara yang dibolehkan hanya 23 pemain, kata Santos. Saya tidak tahu yang satu sudah saya umumkan tentang absennya Ronaldo. Yang lain juga sudah jelas, manajemen sudah dilakukan, para pemain membuat saya tenang, tambahnya.